Assalamualaikum. Hai semuanya. Kali ini aku bikin martabak tahu nih. Ini tuh bikinnya simple banget. Rasanya juga nagih terus. Kita langsung aja yuk. Pertama, kita siapkan tahu. Kemudian tahunya kita lembutkan. Di sini aku pakai 3 buah tahu yang besar. Tambahkan 1 butir telur. Dua siung bawang merah, dua siung bawang putih yang sudah diiris-iris. Tambahkan daun bawang, daun seledri secukupnya. Tambahkan 1/2 sendok kaldu bubuk, 1/4 sendok merica, 1/2 sendok garam, 1/4 sendok. Bungkus bahan-bahan yang tadi di kulit lumpia. Nah, ini sudah matang. Selanjutnya kita bikin kuah cukanya. Tambahkan air secukupnya saja. Masukkan 5 buah cabai rawit, 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 sendok gula merah, 1/4 sendok asam jawa, 1/2 sendok garam. Nah, ini sudah mendidih. Ini sudah jadi. Alhamdulillah sudah jadi. Sudah siap disajikan dengan kuah cukanya. Kalau mau dimakan sama cabai rawit juga enak kok. Pakai saus juga bisa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman semua. Jika teman-teman di sini ada saran, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.